Gugum, ada Kiong, Goda, Asep Cepot sebagai libero dan saudara Dandi. Bola berada di 3G dari saudara Gugum kali ini mengumpat dari 3G. Jadi kegagalan baik diberikan libero Mangga lagi dari dipukul. Apa siapa di sana kali ini? Masih dikembalikan oleh saudara Ceker. Umpan ada Pudin, umpan tengah dipukul lagi ada Pain. Masih dikembalikan lagi Pudin di sana ke depan. Ada Deni kembali menyerang Pudin dipukul oleh Pudin di belakang. Menghilang sangat sempurna kali ini. Pukulan yang begitu akurat. Poin kembali untuk Adam Sepet 1-0 ya. 1-0 kali ini. Sampai ini. Bali. Bangal lagi, dipukul Pudin. Mampu menjebol pertahanan dari Adam Sepet Pudin Sawit. Tentunya skor menjadi imbang. Satu sama kali ini. Satu sama. Kiyok menimang-nimang bola. Saudara Kiyok, nomor 22. Kosongkan 3G. Ada Sereki. Bangal lagi, Wang. Dibuat apa? Umpan lagi. Wah, ada siapa di sana? Melenceng kali ini saudara Pudin. Hingga melenceng jauh. Poin kembali untuk Adam Sepet 2-1. Iya, 2-1. Masih nomor punggung 1. Kali ini ada Gaber. Kali ini baik sekali sudah dilakukan. Apa itu dari Kiong? Dipukul. Ada Godel. Oh, kali ini pelanggaran terjadi. Nomor punggung 8 saudara Godel dari Tipot Pucuk Sawit. Gaber masih atas saudara Kiong. Bangal Kiong dipukul Godel lagi. Lagi nanti terbentuk oleh Adam Sepot Pucuk Sawit kali ini. Hingga poin pertama kembali 4-1. Iya, 4-1. Masih Adam Sepot Pucuk Sawit. Menimang-nimang bola. Ada saudara Gaber. Punggung-punggung satu tinggi sekali keras. Ada saudara siapa di sana? Umpan lagi yang ke belakang Pudin. Lagi-lagi disontek begitu mudah. 3 poin kembali untuk Pucuk Sawit. 5-1. Ya, 5-1. Gaber. Oh, begitu mudah saudara Gaber menambah poin Adam Sepot 6-1. Layahe Rime. Tertinggal sangat jauh sekali karena 6-1 kali ini masih Gaber mengempleng-empleng bola tinggi baik sekali keras ada saudara lagi Kiong dipukul baik sekali sangat sempurna pukulan dari 3 kali ini saudara Gilang tentunya Pudin 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 kali nomor 5 dari 3 game baik kali ada nih Bero dari Adam Sepot didorong ke depan ada siapa di sana didorong ke belakang ada gol kali ini melenceng libero dari 3 game poin kembali bola ada Bayu kali ini masih mencari tempat yang kosong sudah dilakukan Pudin Kiong hilang umpan lagi oh baik sekali pukulan dari saudara dalam punggung 3 tentunya ada saudara Dandi kali ini. Iya, Gilang. Ngemban-ngemban bola kali ini sudah Gilang bisa dilakukan lagi Gaber pakan lagi ini dipukul baik sekali kali ini begitu mudah mencari poin tim dari Adam Sepot melalui nomor punggung 6 saudara Sondikin 8-3 Bargun kali ini Dalowo biarkan saudara-saudara dan di kali ini poin pertama untuk 3 game 4-8 tertinggal 4 poin kali ini tim dari 3G Bantar Waro saudara Godel Godel 5 kembangan lagi ke Waro kembangan Deni di kitar bola ada siapa di sana oh ternyata saudara Gogon kali ini gagal tersisa dikit ya kali ini mau kembali lagi kembalikan di belah balik baik apa yang terjadi poin terkena punggung dari nomor 5 dari Adam Sepet untuk 3G bikin lagi, bikin lagi. Dandi, iya. Oh, dibiarkan dulu libero dari Adam Sepot tentunya poin bertambah menjadi 10-5. Iya, 10-5 untuk Adam Sepot. Tambah nomor 5, Deni. Ini bukan Deni Tujana, tapi Deni Putuk Salih. Putih lagi. Oh, Kiyo. Oh, pukulan dari saudara Godel menang poin untuk 3 game Bantar Waro. 6-10 Mas Bogor 1-2-3 kita lima bola ada Mas Bogor di belakang ada siapa Angel wow biarkan saja oleh saudara Barbin kali ini dari Adam Sepet Pucuk Sawit kali ini poin pertama untuk 3G Mas Gogon kembali menimang-nimang bola dari 3G baik keras dilakukan ada siapa raka bakal ada Deni dia pukul oh masih bisa dibentuk oleh saudara Gilang namun ya baik Ricky, oh iya, apa lagi dicoba lagi ada Gaber. Lagi-lagi
untung, tapi kita belum untung. Nah, ini ditunggu lagi. Apa yang terjadi? Masih bisa dorong ke depan. Ada saudara Godel. Bakal Godel. Oh, kali ini berhenti dari tangan saudara Bargum dari Adam Sekor. Ya. 9-11. Siok. Kembali lagi. Denny, dipukul. Gaber. Oh, saudara Kiang dari patah di pukulan saudara Gaber dari Adam Sepot. Tinggi sekali. Terima di Bero. Umbangkan Kiong. Dipukul Gaber. Baik sekali. Kali ini saudara Gaber. Abah pengen kembali untuk 3 game. Bantah baru 10-12. Ya. Satu demi satu. Bukan bapakku Agis Jumri. Ada saudara siapa? Denny mengincar bola. Dipukul lagi. Sorry. Oh, cash ball. 13-10 kali ini Bayu masih. Oh, biarkan saudara kuning kali ini lebar jauh. Baik pertama untuk tadi. Oh, ada. Hari ada es yang jatuh di atas meja. Saudara Bapak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Apalagi yang terjadi karena aku mengisi CGS aku. Ya, poin sekali. Baik pertama untuk Adam Sebol. 14-11. Bagus. Sudah dilakukan. Budi Kiong pukul. Baik sekali pukulan dari saudara Dandi kali ini. Ini bukan Dandi Bantamari tapi Dandi 3G. Gaber. Iya. Fiji. Kini. Baik sudah bukan lagi. Budi Kiong mengejar bola. Apa yang ingin kita jadi kali ini? Masih ada Dandi. Kembangkan lagi Fiji. Waduh. Bani. Baik sekali, hari ini termahek-mahek pemain dari 3G Banter Baru. Baru lagi dipukul lagi, yang dipukul ada siapa? Di cover saja apa itu tadi. Baseball tentunya untuk 3G. Libero dari ada tempat, ada TNI mengejar bola, dipukul lagi Bargum. Apa yang ada di Godel? Jauh saja, ada saudara siapa di sana? Dipukul Gaber, ada satu Libero, balik maning. Tapi sayang, disayang bolanya keluar. Kenapa itu ada tentunya masih bisa kembali lagi Adam Sepot. Dibuang saja dari mengejar bola. Ada siapa di sana? Ibero 1-2 gogon. Oh, bahkan bukan gogon Bantar Baru, tapi gogon 3G Bantar Baru. 3G. Ada Heri Braka, umpangan Denny, dipukul dari belakang, nomor 25, masih kembalikan Denny, Dandi, Tiong, dipukul Puding, sudah dilakukan lagi mana ke, umpangan ke Denny, dipukul ada Gomai, dipukul Dewa, umpangan lagi Godel, ada siapa, kembalikan di Bero, ada yang di belakang, di dua ke depan, ada siapa, ada Gogol, 1, 2, 3, tambah untuk Bantar Baru. Berada di Bantar Baru. Lalu tangan Tosak Gogon. Ada Raka. Kembangkan lagi Denny. Dipukul lagi Gaber. Oh, masih bisa dipukul oleh sekarang hilang dari Bantar Baru. Tentunya. Poin kembali betul. Poin. 16 sama. Kali ini masih tanda Gogon. Ada Tora Walaupun. Bagun pukul lagi dari Tora Walaupun. Dipukul. Oh, kali ini gagal saudara Bargum tentunya. Riman Bargum, umpangan lagi, pukul lagi Gaber, masih bisa mendengar suara Kiong, umpangan Denny, dipukul lagi Honigin, masih Gaber, hilang, didorong ke Godel, ada siapa di sana, Honigin, pukul lagi Gaber, oh, baik sekali, kali 17 sama, Gaber, ngomong kan, Denny, umpangan lagi, pukul lagi, apa yang terjadi kali ini, iya, melesat begitu deras, ibarat Zeus yang backswing kali ini. Beda poin pertama untuk TG Bantar Baru. Yang baik sama sekali kali. Menari-nari sama. Gaber. Limang-limang bola tinggi. Jangan keras sekali. Ada di borong menyerang bola. Pas bola di. Baru. Kali ini. Gaber. Bode. Nah, Bargum. Dari Bargum. Ada di segera Bargum kali ini main ganteng nomor 25 dari Bargum dari Adam Sebot untuk Samin 22-20 TG Bantar Baru atas Adam Sebot. Ada segera ganti Kiong pukul Godel, udah kembalikan lagi, kembalikan Godel, kembalikan Kiong, dipukul Puding. Oh, kali ini ada penjemur
Bikin lah. Ipan Tarmaro Ponin. Sudah lagi kembali lagi. Denny mengejar bola. Dipukul bangun. Oh, kali ini apa yang terjadi? Keluar. Poin kembali 22. Sajak saya tidak pukul keras sekali. Ada Tarmaki. Dan Denny dipukul. Ada siapa? Kelimpuran dari Tinggi. Godel. Oh, sekali si Godel. Pukul bangun. Kali ini bisa diturun habis-habisan dari Triban Karawau. Poin dua di game yang pertama. Kita lihat saja ada saudara Gaber. Denny dipukul bangun. Baik sekali sentekan saudara Fargun kali ini. Poin kembali ini melalui tangan saudara Fargun dari Adam Sepot untuk sawit. Ada Puni, ada Kiyo. Dipukul lagi. Dandi masih tepat. Ada di baro dari Bantam kembali. Dandi kembali. Luar ini game pertama dimenangkan oleh Trigi Bantar Wanu.